ya aku ya. Biar nggak ketahuan pacarnya. Pasien sudah harus segera meninggalkan tempat karena waktunya sangat mendesak. Ana mau tanya pendapatnya mengenai terapi ini. Ko, silahkan ko. Luar biasa. Langsung apa yang saya inginkan, apa yang saya impikan selama puluhan tahun tuh berhasil baru saat ini. Sebentar ya, baru ya. Saat ini. Tak ini dulu lampunya. Enggak ya. Lihat kok. Oke, lanjut kok. Iya, baru sekali ini sudah enggak tahu berapa kali saya nyoba ke tempat-tempat lain. Kesimpulannya ngomong kosong aja. Baru sekarang ini saya nyata hasilnya selesai terapi atau bahkan pada saat proses terapi itu sudah saya sudah rasa manfaatnya. Keluarnya apa hasilnya? Kok? Waktu datang? Edi. Edi. Ejakulasi dini. Dan sedikit kurang keras gitu ya. Ya, kurang keras. Yang dirasakan dari sini kok? Langsung sip lah. Kita bisa-bisa menahan itu ngerem hawa nafsu apa ya yang mau keluar itu sudah langsung-langsung bisa. Klepnya bisa benar-benar ngunci ya? Iya, benar. Sekali. Kalau luar untuk biasa. Pemahamannya kok? Pemahamannya kita dikasih tahu secara ilmiah bahwa memang ada organ tubuh kita yang mungkin memang salah-salah perawatan atau enggak ada perawatan, bahkan ada kekeliruan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Termasuk memilih cabang olahraga. Koko ini olahraga tadinya olahraganya apa kok? Beda. Kita pikir, wah otot paha jadi kuat, pasti semakin kuat, ternyata keliru. Maladol. Benar-benar, wah ini belum kok, belum. Ini terapi yang tidak tipu-tipu lah. Tidak tipu-tipu karena saya beberapa, banyak kali terapi-terapi yang gitu. Omong kosong aja. Berapa kali yang nyoba terapi di tempat lain sebelum ke anakku? Banyak kali. Dan itu... Kalau dihitung pakai jari berapa kali kira-kira? Ya, mungkin hampir 10 ya. Tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Cuman bikin, kalau dikasih obat oles dan sebagainya, cuman bikin hitam. Itu aja. Dari sini yang gak didapat apa hasilnya. Aja kok yang di sini dari sini anak kan nggak pakai obat nggak pakai apa-apa tuh yang didapat apa aja kok kesimpulannya kita dikasih pengetahuan yang benar tentang bagaimana merawat organ apa organ tubuh yang sangat berharga itu kemudian nanti klakson kok nanti klakson deh kemudian cara kita mengatasi bahwa itu sebenarnya bukan dari luar, bukan dari obat atau dari apa, tetapi mengatasi permasalahan seksual itu dari diri sendiri dan itu sudah terbukti saya dibimbing oleh Mbak Ana ini langsung dibimbing ternyata bisa jadi semua berasal dari diri sendiri yang selama ini tidak diketahui oleh ratusan juta pria. Terima kasih sekali ya sama-sama, Mbak Naya. Terima kasih sekali luar biasa. Kalau pria-pria yang ngalamin ini, was, cepet aja kesini. Sebelum? Jangan ditunda lagi sebelum dol. Ini Koko ini fisiknya lumayan bagus. Jadi kalau orang Jawa bilang tata. Jadi hasilnya ya bagus karena siap dieksekusi, diapa-apain oke, manut yang penting hasilnya gitu ya, kok ya. Terbukti nggak kok? Sangat terbukti. Itu ya pemirsa, pasien mau meninggalkan tempat, mudah-mudahan live ini tidak hanya bermanfaat untuk Anda, tapi juga orang-orang di sekitar Anda saat Anda mau kabar-kabar, oh ternyata terapi yang benar seperti ini, tidak harus datang ke anak, keteteran ini. Koko ini tadi datang ke sini, pagi-pagi aja sudah nunggu berapa jam ya kok ya? 3 jam. Tapi 3 jam itu tidak ada artinya dengan dibandingkan dengan hasil yang didapat. Nah, terima kasih banyak kok ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Koko dan juga buat saya. Makasih untuk kedatangan dan oleh-olehnya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Terima amin. Ya, terima kasih sekali. Luar biasa perawatannya. Sama-sama.
ada nasihat untuk pola hidup bagi pemirsa? Mungkin Makan yang benar, olahraga. Olahraga bukan sembarang olahraga, olahraga yang benar sesuai dengan kebutuhan pria itu yang paling paling tepat, bukan sembarang olahraga, dan pola makan, pola hidup lah yang ini. Karena Supaya biasanya kita memang kerusakan itu dari pola hidup. ya, Jadi memperbaikinya pakai logika dong dengan logika. pola hidup juga. Jangan justru memanfaatkan zat lain yang membahayakan organ lainnya. Belum lagi yang rusak makin tambah rusak, nggak diupayakan membaik gitu kok ya. Kalau Oke. bisa pria itu sampai tua tetap jos. Ya, betul. Terima kasih Mbak Naya. Ya, sama-sama kok. Hati-hati nanti di jalan kok ya. Ya.